Nah kali ini kita manasin sekaligus ya buat putu-putu ringan lah. Sekalian makan malam di Mulia. Dan setelah itu mobil supercar kita akan masuk ke Next Luxury Showroom. Ini yang milih tema putih siapa kak? Ibu yang milih. Ya kalau putih itu kan suci artinya. Nah ini istrinya Ji paling suka makanan di restoran. Ya tadi bilang, aduh kapan lagi ke restoran gitu, dia bilang enak bu. Enak. Enak. Halo Sobat Ajik. Nah, ini pertama kali dalam sejarah kita bersama keluarga besar manasin mobil supercar. Nah, karena kita ada 5 mobil supercar yang kita punya, itu ada Lambo, ada Ferrari, ada Porsche, ada BMW dan ada Morgan. Nah, kali ini kita manasin sekaligus ya buat putu-putu ringan lah. Sekalian makan malam di Mulia. Dan setelah itu, mobil supercar kita akan masuk ke Next Luxury Showroom. Karena tanggal 16 ini, kita membuka showroom namanya Next Luxury Showroom. Nah, buat Sobat Ajik, buat masyarakat, mungkin nanti yang ngelihat di jalan, ini hanya manasin mobil. Setelah itu, mobil ini akan masuk ke dalam showroom. Dan mobil ini juga bisa dibeli sepanjang harganya cocok. Foto-foto dulu di Pantai Melasti, namanya Tanah Barak. Ini paling maju. Habis ini kita dinner bersama keluarga di Mulia. Habis dinner di Mulia, mobil-mobil kita langsung bawa ke Next Luxury Showroom. Tanggal 16 kita udah buka. Bagi teman-teman atau Sobat Ajik yang mau beli mobil supercar atau mobil premium, datang ke Next Luxury Showroom tanggal 16 Januari 2024. Rasanya Nek, posnya Ajik. Nah, ini Krishna yang bawa BMW. Yang bawa ini, iya, itu ya cewek. Yang bawa ini Berlin, anak pertama. Itu. Yang bawa Ferrari. Siapa sih yang bawa Morgan sih? Rama. Gimana Ma? Morgannya enak gak? Dia numpang. Masih belum cukup umur dia. Yang bawa Wayan. Anaknya ini nomor 4 numpang. Nek Morgan. Halo Kak Agus. Halo. Gimana Kak Agus tadi Kak? Jalan-jalan. Gimana nih perasaannya Kak? Bisa muda kembali lagi. Seru gak Kak? Seru lah sama adik-adik soalnya rame-rame. Yuk, ikut. Ini foto buat launching buku biografi di bulan Maret, makanya harus ada foto keluarga. Ya. Sekaligus buat pasang di Next Luxury Showroom. Lengkap ya, foto keluarga aja ya. Begitu. Ayo. Ini persiapannya dari kapan sih kan? Baru kemarin sih kebetulan kita briefing, kemudian kita langsung siap-siap aja lah gitu. Mendadak dong? Mendadak banget sih sebenarnya. Sebenarnya sih dari dulu kita punya rencana mau foto keluarga kan, cuma waktunya kan nggak pas gitu loh. Aja sibuk, kita juga sibuk. Jadi hari ini kebetulan pas lagi semua ada di Bali, akhirnya udah deh kita buat acara yuk, kita foto keluarga gitu lah. Kebetulan untuk kebutuhan buku biografinya Aji nanti yang di launching pada bulan Maret nanti ya guys. Ini yang milih tema putih siapa kak? Ibu yang milih.
Ibu. Hai. Kenapa Ibu milih temanya putih, Bu? Ya kalau putih itu kan suci artinya bersih. Jadi bagus menurut Ibu. Gitu-gitu aja posisinya. Oh, nginep dan makan malam. Siapa aja yang ikut? Semua boleh ikut? Semua boleh ikut makan? Boleh. Ya, apa antar sama Pekak naik Lambo ya? Terus naik apa? Naik apa? Apa namanya? Ferrari. Naik pos aja ya? Naik pos ya? Ya, sekarang sebut namanya. Nama mobilnya apa? Yang ini apa namanya? Yang ini apa nama mobilnya ini? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Makanya apa lupa. Nah, ini nama mobilnya apa? Nama mobilnya enggak tahu, udah lama. Morgan. Apa namanya? Morgan. Nah, ini apa namanya? Morgan. Nah, terus ini apa namanya? Ayo. BMW. Itu apa namanya? Porsche. Yang itu apa namanya? Enggak. Yang merah. Ini Porsche. Terus yang itu? Yang ini? Nah, ini apa namanya? Ferrari. Terus yang ini? Lamborghini. Ntar nak makan naik Lamborghini ya? Ah, nggak boleh. Yuk lari sini. Yuk cepat-cepatan lari sana yuk. Itu ke situ yuk, cepat-cepatan. Sampai di Morgan. Yuk, satu. Tunggu. Nggak boleh. Sampai di Morgan, ayo cepat-cepatan. Siapa yang duluan nyampe sampai di Morgan? Satu, dua, tiga. Yuk. Jika duluan. Wah, apa duluan? Kalah kak ya. Nah, sekarang sudah selesai sesi foto. Anak-anak Neji udah semua naik mobil dan kita lanjut dinner di Hotel Mulia. Dan setelah dinner, mobil-mobil kita langsung masukkan ke Neck Luxury Showroom. Dan kita habis itu lanjut perjalanan menuju ke Singaraja. Dari Singaraja besok langsung ke Jakarta. Iya. Perjalanan okay. Panjang Neji ya. See you. Bye. Nah, sekarang giliran kita yang terakhir naik mobil sama istrinya Neji. Oke. Okay. Yes, ya romantis. Bisa buka pintu deh. Gimana caranya buka pintu gitu ya? Buka pintu gimana cara nutupnya bagaimana? Kita yang bantuin buka ini. Kan keluarga Cemara sekarang. Asik. Oke, Wira. Kita cus. Kita sekarang ke Hotel Mulia. Dan ke Hotel Mulia dalam sejarah juga baru pertama kali makan di restoran di hotel mewah bersama keluarga. Sebelumnya belum pernah. Yuk, pergi. Oke. Yuk, ba. Nape mulia, Pak. Halo, Sobat Haji. Kita sekarang baru sampai di Hotel Mulia. Kita dinner bersama keluarga besar. Ini mobil kita semua nih. Makanya ini baru pertama kali keluarga dan anak-anaknya ikut manasin mobil. Ini showroomnya pindah ke Nusa Dua. Ini showroomnya pindah ke Hotel Mulia nih. Ini udah kayak showroom kan? Baru ditaruh di lobi Hotel Mulia udah kayak showroom. Tapi kan rencananya mau ke showroom. Ntar lagi, abis Hotel Mulia langsung masuk showroom. Ini udah kayak showroom. Mau pilih yang mana? Tahun 2023? Tahun 2023? Tahun 2023? Tahun 2023? Tahun 2013? Eh, 3 terakhirnya. Yes. Nah, 2003, dan 5 Maret. Apa pernah nginep sini ya? Pernah enggak ada yang nginep sini ya? Pernah. Suka di sini? Oh, mau nginep lagi sini? Tinggal di sini aja. Apa udah tahu pantainya di mana? Katanya di sini ada pantai.
Kan tahu berarti apa ya? Apa kan udah pernah sini? Mana? Tunjukin buka biar tahu. Mana pantainya? Apa? Ah, pantainya mana? Di situ katanya pantai. Apa udah pernah sini ya? Pantainya mana? Tunjukin apa? Ya, tunjukin buka pantainya di mana. Terus lari dong. Lari dong. Nah, ini lagi sama cucu. Dia udah pernah nginep di Hotel Mulia 2 hari. Nah, sekarang dia pingin makan malam di Mulia. Suka makanannya di Hotel Mulia? Suka? Udah pernah? Oh, udah pernah makan sini? Tapi kalau pagi-pagi apa breakfast? Malam-malam apa dinner? Oh, pagi-pagi apa breakfast? Malam dinner itu? Oh, di mana? Di Hotel Mulia? Berapa malam? Halo. Berapa malam apa di nginep di Hotel Mulia waktu itu? 10 malam. 10 malam. Paginya ngapain? Malam? Malamnya apa? Oh, kok malam lan? Malam dinner. Berarti apa udah tahu jalannya ini? Dapat lewat sini waktu ini apa? Ini pantai. Ayo lari dong. Lari dong. Ayo. Ayo. Oh. Panggil dulu semua tuh, papi. Panggil cepat itu siapa aja? Semua ke sini dong. Siapa aja namanya? Semua panggil siapa aja? Sebut. Yang ini siapa? Papi Ma. Yang ini nomor 2 siapa? Mama Bem. Yang nomor 3 siapa? Papi Na. Nomor 4 siapa? Aji. Nomor 5 siapa? Ibu. Nomor 6 siapa? Mimi. Nomor 7? Mami. Nomor 8? Berapa jumlah? Berapa jumlahnya semua? Oh, kita foto di sini itu. Ayo dong. Keren banget loh. Keren banget pohonnya. Adik Krisna, selamat datang di Mulia. Selamat datang. Kita mau dinner tanpa malam. Di mana? Di Sole? Kafe apa? Di? Oh, di yang di atas. Di atas. Apa kabar? Eka dari mana? Dari Singaraja. Singaraja sama mana? Sama Aji. Hah, Singaraja mana? Saya dari Pucung Biu. Oh, Lia dari mana? Saya dari juga, Pak. Dari mana? Banjar. Oh. Saya dari Malang, Pak. Malang, Jawa Timur. Iya. Saya dari Karangasem, Pak. Oh. Dari desa apa, Mbak? Galiran. Galiran. Karena Melapura. I love you. Oh, dinernya di kafe, Ji. Di kafe, sama keluarga. Oh, baik. Ya, oke. Okay. Ya, sip. Nah, ini kita ngelihat ini. Ini ngelihat pohonnya bagus banget. Tinggal nunggu 30 menit lagi. Kita dinner. Kita dinner. Dan hari ini kita sangat happy bersama keluarga. Dan kita akan buat program. Setiap bulan kita akan jalan-jalan bersama keluarga. Sekarang khusus ini hari pertama kita pakai supercar bersama keluarga. Bulan depan kita akan pakai jeep jalan-jalan bersama keluarga. Tentunya bersama Alpa. Alpa, bulan depan mau naik jeep nggak? Rame-rame. Mau nggak? Bulan depan aku udah naik jeep. Nggak, bulan depan lagi jalan-jalan naik jeep mau? Nggak. Mau? Nggak. Men terus naik apa? Naik BMW. BMW pakai jeep enak lo, ya, enggak. Ya. Enggak. Terus ada tadi ada yang kena pohon kepalanya siapa ya? Siapa? Iya, Om Wirinya kena kepalanya kena pohon. Aji, kakinya Alfa gatal sih kena semut. Oh, mana kakinya yang gatal kena semut? Coba lihat, coba, coba yang mana? Itu pantainya. Itu pantainya. Apa waktu di sini dapat dapat ke pantai? Hah? Dapat. Dapat ya. Dapat berenang di pantai. Dia di mananya berenang? Di situ. Nginep aja di sini ya, tinggal di sini aja ya. 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 Ya dong, yuk, kita makan yuk. Udah jamnya dinner nih. Pas jam 7 malam kita dinner. Kita dinner bersama keluarga. Habis itu keluarga masih tetap di sini, mau lanjut foto-foto dulu di sini keluarga, tapi kita akan duluan balik karena
kita melanjutkan perjalanan ke Singaraja. Kira-kira next bulan depan gimana sih keluarga akan dengar-dengar sih Haji mau pakai isi mau keluar. Kalau lihat sih hari ini ya, ini kan pertama kali dalam sejarah kan keluar sama keluarga dan pakai supercar. Yes. Rasanya sih semua istri dan anak-anaknya Haji dan menantu dan calon menantu dan cucunya Haji pasti happy. Kalau happy berarti kan bulan depan lanjut tapi pakai Jeep. Ya. Kita awalnya sekarang pakai supercar dulu. Bulan depan pakai Jeep. 2 bulan lagi pakai mobil-mobil klasik, pakai VW. Ya makan sama istri bingung. Gimana rasanya ya? Karena kita biasa makan di rumah, masakan di rumah. Nah, ini keluarga Jip pada lagi makan semuanya. Dan dia mau lobster. Enggak. Dan yang paling pertama selesai makan adalah Jip. Karena apa? Karena Jip enggak biasa makan di restoran yang mewah. Kita biasanya makan di warung-warung kecil dan makan di rumah. Begitu kita diajak makan ke hotel agak bingung makanya. Mungkin kalau lidah anak-anaknya Ji mungkin udah biasa makan makanan-makanan kayak seperti ini ya. Tapi kalau Ji jujur sebetulnya enak, tetapi karena Ji enggak terbiasa makan makanan yang sekelas hotel itu enggak biasa. Ji lebih suka makanan tradisional apalagi masakan istrinya Ji di rumah. Nah, nih, lihat nih. Gimana? Apa? Ini cucunya Ji. Enak? Gimana? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Tangannya? Oh, gimana enaknya? Enak enggak? Enak, bilang enak, enak gimana? Ya ini menantunya Ji gimana? Ini enak? Enak. Enak gimana Berlin? Oh semua bilang. Nah ini istrinya Ji paling suka makanan di restoran. Ya tadi bilang, oh aduh, kapan lagi ke restoran gitu dia bilang enak Bu. Enak. Enak. Nah dia memang suka makan di restoran. Kalau Ji nggak biasa. Bagaimana ini? Alpa ini? Rama ini anak yang terakhir nomor 4 bagaimana? Enak. Bagaimana Jimmy calon menantu? Enak, katanya enak. Terus, bagaimana Abel? Enak. Ini calon menantu juga, enak? Enak banget. Luas yang paling seharian. Nah, ini bagaimana nih? Ini yang jago makan nih. Gimana, nah? Ini Krishna nih. Anak yang ketiga. Bagaimana? Enak, guys. Enak. Ini kita lagi nyoba makan makanan India. Oh, makanan apa itu? India. Coba dulu. Nggak kerja sudah makannya. Udah turun berapa kilo? 3. Nah, ini anak yang kedua nih. Bagaimana? Jadi ya? Enak. Emang biasa makan di sini ya? Ya, kalau udah makan itu kalau dikasih fine dining. Oh gitu ya. Nah, begitulah. Keluarganya Haji. Ini Hajinya tuh main diajak makan ke restoran langsung bingung. Tuh, ini. Makanannya Haji tinggalin. Lihat. Makanannya Haji. Sambal makanan Padang. Terus, ya ini hanya makanan tradisional yang kita cari. Dia nggak bisa makanan selain makanan tradisional. Oke, habis ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Singaraja. Mudah-mudahan perjalanan ke Singaraja lancar. Kurang lebih kita nyampe Bali Utara jam 1. Apa sama adek?